Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja langsung karena ini Zoom-nya nanti putus, tapi bisa nge-record. Kalau link yang satunya nggak bisa nge-record, tapi dia nggak putus. Bisa berjam-jam, bisa 2-3 jam. Karena ada yang request nge-record, jadi mohon maaf nanti kalau Zoom-nya putus di tengah jalan. Masuk lagi. Nanti aku bikin link baru lagi. Sekarang kita mulai aja ya. Prosedur kerja asidimetri. Jadi, aku udah bikin jurnal. Bentar, stop share dulu. Udah kelihatan ya? Lembar kerja percobaan. Judul percobaannya titrasi asidimetri. Tujuannya untuk membakukan LBS, larutan baku sekunder H2SO4, dan menetapkan kadar NaOH atau natrium hidroksida. Yang pertama, untuk prosedur pembuatannya, LBP, natrium karbonat, itu 0,1 N 100 ml, struktur kimianya Na2CO3. Natrium karbonat 0,1 N 100 ml. Struktur kimianya Na2CO3. Pemberiannya itu bisa cari di internet, kelarutannya juga nyari di internet. Kemudian prosedur kerjanya tinggal disalin dari materi yang dikasih sama Aipin kemarin kan. Tinggal di kita copy paste atau kita salin ulang. Kemudian untuk perhitungannya, biasanya sediaan LBS itu, ini LBP ya, sediaan LBP itu, dia itu kan anaknya lagi gitu. Natrium karbonat itu biasanya ada label di botol coklat, itu di botol besarnya itu ada yang persen, di mana persennya itu adalah B per V. Jadi angka di sini sebenarnya ini jangan jadi acuan, tapi hanya sebagai gambaran. Karena nanti aktualnya kita lihat di lab, dia itu labelnya itu berapa persen si natrium karbonat yang tersedia di lab. Nah, aku nulis 21,103 itu hanya sebagai gambaran. Misalnya segitu angkanya itu persen B per V atau gram per liter. Sedangkan BM-nya juga sama. BM-nya itu kita bisa ngitung sendiri. Tapi jangan kita misalnya Na2CO3 itu berapa kita hitung itu berdasarkan nomor atomnya bisa, tapi bagusnya kita lihat BM yang ada di label larutan natrium karbonatnya. Kenapa? Karena bisa jadi natrium karbonat yang diambil si laboran atau yang dibikin si laboran itu mengandung H2O yang tidak ditulis. Misalnya Na2CO3 tapi
di mana BM-nya itu adalah yang tertera di label. Atau kalaupun tidak ada, kita harus tanya atau usul ke pengawas BM-nya itu berapa. Karena kita nggak tahu natrium karbonatnya anhidrat atau pentahidrat. Mengandung H2O-nya berapa. Kemudian, tahap yang kedua, tahap yang kemudian setelah kita nanya BM-nya, kemudian kita hitung normalitas si natrium karbonat. Karena yang diketahui di sini adalah gram per liter atau persen B per V, maka dari itu kita harus mencari si normalitasnya, yaitu gram dibagi BM, dibagi BE, dibagi volume atau volumenya dalam liter. Kalau dari persen yang di sini diketahui, artinya 21,1035 gram per 1 liter. Maka dari itu, gramnya langsung kita tulis. Oh iya nih, aku salah nih. Awalnya aku 211035, kemudian aku rubah angkanya. Jadi 21,2133. Jadi yang dipakai yang bawah aja. 21,2133. Itu dibagi BM-nya 106, dibagi BE-nya setengah. Gimana cara tahu BE-nya? Itu lihat berapa ion H+ yang bereaksi. Nanti di bagian reaksi ada cara menghitung BE. Kemudian liternya adalah 1. Karena arti dari persen B per V adalah gram per liter. Ini yang di atas nanti aku rubah. 21,2133. Kemudian setelah kita hitung, ini dibagi ya. 21,2133 dibagi 106 dibagi setengah dibagi 1. Kemudian hasilnya 0,4033N. Kita baru dapat N-nya, baru dapat normalitasnya. Sedangkan yang kita ambil di lab itu adalah volumenya atau mililiternya. Sehingga cara menghitung berapa mili yang harus diambil dari N segitu, caranya V1N1 sama dengan V2N2. V1N1 adalah yang ingin kita buat, V2N2 adalah yang tersedia di lab berapa persediaan yang kita ambil. 100 ml dikali 0,1 N yang akan kita buat. V2-nya belum diketahui berapa mili yang kita ambil. 0,4033 normalitas dari sediaan yang labelnya persen tadi. Jadi V2 sama dengan 100 dikali 0,1 dibagi 0,4033. Hasilnya adalah 24,98 mililiter. Karena ketersediaan pipet volume yang ada di lab itu 10, 20, 25, sehingga kita mencari pipet volume yang mendekati angka 24,98. Dan ini harus usul atau minta para pengawas. Jadi kita ambil yang mendekati yaitu 25 ml atau 25,00 ml. Setelah usul di ACC kita ambil sebanyak 25. Dari 25 ini memang selisihnya sedikit 24,98 sama 25,00. Tapi tetap aja itu dia ada selisih. Di mana selisihnya itu akan mempengaruhi normalitas larutan yang kita ambil. Ini kan angka sebagai gambaran aja. Bisa jadi nanti angkanya yang tertera di sana jauh. Misalnya volume yang diambil 23 atau 22. Bisa jadi yang kita ambil 20 atau 25. Maka dari itu tetap kita hitung ulang normalitas yang sebenarnya dari yang kita pipet. Jadi kita hitung lagi N yang sebenarnya adalah 25 dikali 0,1 dibagi 24,98. Hasilnya adalah 0,1001 N. Kenapa harus 4 angka di belakang koma? Karena si laborannya yang membuat natrium karbonat ini, dia mencantumkan 4 angka di belakang koma. Sebentar.
Setelah diketahui N yang sebenarnya, maka kita ke selanjutnya yaitu LBS. Larutan baku sekunder, pada dasarnya dia itu kenapa harus kita hitung ulang normalitasnya atau penentuan berapa konsentrasi yang sebenarnya. Karena pada dasarnya LBS itu dibuat, dia itu plus minus. Di sini tulisannya adalah plus minus 0,1 N. Di mana plus minus itu ada faktor. Faktor dia itu tidak stabil, bisa jadi faktor dia tidak stabil sehingga awalnya memang 0,1 N karena penyimpanan yang lama sehingga harus dihitung ulang normalitasnya. Atau faktor juga di mana pembuatannya itu tidak menggunakan alat ukur yang seksama. Sehingga ditulisnya plus minus. Sehingga ada lebih atau kurang. Bukan beda dengan LBP. Di mana LBP itu adalah tulisannya setara. Setara itu artinya dia sudah dibuat dengan secara seksama sehingga tidak perlu lagi dibakukan. Jadi kita buat dulu larutan LBS-nya. Di mana LBS yang ada di lab itu biasanya dalam satuan normalitas atau satuan N. Karena sudah dalam bentuk satuan N, jadi H2SO4 itu di lab itu macam-macam. Ada yang larutan pereaksi atau larutan yang pekat, dan ada juga yang normalitas. Ada yang 2N atau berapa N misalnya gitu. Ini 2N di sini kembali lagi sebagai gambaran, bukan sebagai acuan persis. Bisa jadi nanti yang tersedia di sana 1N. Ya kan? Ini sebagai gambaran yang tersedia di lab itu 2N. Berarti kita tinggal hitung, karena udah dalam bentuk N, kita tinggal hitung berapa volume yang kita ambil. Jadi V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Di mana 250 dikali 0,1 sama dengan V2 dikali 2N. V2 sama dengan 250 dikali 0,1 dibagi 2. Hasilnya adalah 12,5. Kalau tadi LWP-nya kita ambil menggunakan pipet volume, kalau yang LBS ini kita ambil sebanyak 12,5 ini menggunakan gelas ukur. Di mana gelas ukur itu ada plus minus 10%, plus minus minus 10%. Jadi kalau misalnya 12,5, jadi yang kita ambil di mana 12,5 ini kita ambil menggunakan gelas ukur yang mendekati angka tersebut. Jangan menggunakan gelas ukur 250 atau gelas ukur 100 misalnya. Karena itu akan mempengaruhi kita kesulitan dalam melihat cairannya kan. Apalagi H2SO4 itu tidak berwarna. Sebaiknya diambilnya menggunakan gelas ukur 25 mili atau kalaupun kehabisan yang 50 mili. Jadi kita masih bisa terlihat 12,5-nya. Kemudian setelah diambil, kita bakukan. Kita bakukan si H2SO4 LBS-nya dengan indikator merah metil. Caranya gimana? Caranya ini kita salin aja yang ada di prosedur. Siapkan buret. Buretnya harus dalam keadaan bersih dan dibilas dengan larutan H2SO4 yang akan dibakukan. Jadi yang ada di buret adalah larutan H2SO4. Setelah dibilas, diisi, kemudian ini ada dua pilihan. Mau 20 mili atau 25 mili si natrium karbonat yang akan kita masukkan ke Erlenmeyer. Sebenarnya bebas, tapi syaratnya karena ini ada 3 kali titrasi atau triplo, berarti kalau misalnya yang pertama 20, yang kedua harus 20 juga, yang ketiga juga harus 20. Dan juga jangan sampai kita ambil 20, tapi ternyata
kita lihat punya hasil teman kita yang ngambil 25. Maka dari itu, jadi kalau di sini, kalau misalnya kayak aku nih ngambilnya 25 ml, berarti yang 20 ml-nya kita coret. Yang 25,00-nya kita lingkarin. Itu menandakan kita ambil 25 ml. Kemudian tadi yang menentukan BE, di mana reaksinya si natrium karbonat ditambah H+. H+ di sini didapat dari H2SO4, menghasilkan H2CO3 yang terurai menjadi H2O dan CO2 ditambah 2Na+. Sebenarnya angka 2 ini awalnya nggak ada, tapi karena kita samakan antara reaktan, yaitu sebelum reaksi dan produk, produk itu hasil setelah reaksi, yang sebelah kanan, kiri reaktan, produk kanan, itu harus sama koefisiennya atau harus sama jumlahnya. Maka dari itu ditulis angka 2H+ dan 2Na+. Kemudian 1 mol Na2CO3, 1 mol reaktan si natrium karbonat itu setara dengan 2 mol H+. Ini satu karena satu enggak perlu ditulis. 1 mol Na2CO3 setara dengan 2 mol H+. Jadi Ba Na2CO3 sama dengan 1 yang ada di kiri taruh di atas, 2 yang ada di kanan taruh di bawah. Jadinya 1/2 mol. Jadi Be-nya adalah 0,5 mol. Di mana Be ini kita pakai yang tadi untuk menentukan normalitas dan juga volumenya. Nah, karena yang aku ambil di sini yang aku pilih 25 mili, sehingga nanti titrasinya ini aku kasih gambaran kurang lebih nggak jauh-jauh, entah itu 25 atau 24 atau 26. Yang idealnya di mana kalau kita pipet 25, sebentar ya. Jadi volume awal 0,0, 0,00, volume akhir adalah 25,20. Ini adalah angka gambaran, bukan angka acuan yang sebenarnya, nanti tergantung kita titrasi di labnya. Jadi ibaratnya sekarang kita kosongin aja dulu, tapi ini sebagai simulasi aja untuk menghitung. Volume titrasi bagaimana? Cara menghitungnya yaitu di mana volume akhir itu dikurangi volume awal, sehingga hasilnya 25,20. Yang kedua 25,10, yang ketiga 25,30. Untuk yang bawah ini sebagai apa yang kita lihat di buret, maka ini kita gambar. Yang berupa tangga-tangga ini sebenarnya adalah garis-garis yang ada di buret. Idealnya kita lihat dulu yang di buret, artinya kita isi dulu garis-garis ini, baru kita isi tabel yang ada di atas. Idealnya kita gambar sesuai yang kita lihat di buret, misalnya dia itu 25 ke bawah garisnya begini. Ini gambar dulu, baru
setelah kita baca 25,20 baru kita isi volume akhir yang ada di tabel. Idealnya kita gambar sesuai yang kita lihat di buret, kemudian baru kita isi tabel si volume akhir. Idealnya begitu. Setelah 3 kali titrasi, kemudian kita tentukan si normalitas H2SO4 yang sebenarnya. Jadi, tadi kita ambil itu usul pembulatan 25 ml. 25 ml dengan 24,98 selisihnya sedikit banget, tapi tetap akan mempengaruhi. Bisa jadi nanti ternyata bukan 24, bisa jadi 23, sekian-sekian. Sehingga normalitasnya akan berubah karena kita ambil tidak sesuai dengan seharusnya. Sedikit saja perubahan itu akan mempengaruhi. Maka dari itu, walaupun cuma di sini 0,1001, Kak, bedanya cuma 0,001. Bisa jadi nanti bedanya nggak segini, karena angkanya ini cuma sebagai gambaran kita. Tetap kita harus tulis apa adanya yang kita ambil. Setiap prosedur yang kita lakuin yang tidak sesuai dengan yang ada di jurnal, tetap kita harus hitung atau tetap kita harus usul. Nah, si N ini adalah N yang tadi yang kita ambil sebenarnya itu 0,1001 N. Terus berapakah titrasi yang pertama, kedua, ketiga ini kan 25,20, 25,10, 25,30. Ini titrasi 1, 2, 3. Kemudian kita hitung normalitas si LBS. Rumusnya NLBS sama dengan NLBP dikali VLBP per VLBS. N yang dipakai yang ini 0,1001, bukan 0,1. Karena kita ambil tadi ada sedikit pembulatan. Dikali 25,00 yang kita ambil, yang kita taruh di error meter adalah 25,00 ml si LBP. Ya kan, yang kita pipet itu 25. Per, itu volume hasil titrasi. Hasil titrasi yang pertama, 25,20. Sehingga didapatkan N-nya adalah 0,0993 N. Kemudian yang kedua juga sama, kita rubah si LBS-nya aja, 25,10. Yang ketiga juga sama, 25,30. Ini kita hitung hasilnya sekian-sekian-sekian. Kemudian kita hitung rata-rata normalitasnya. Normalitas rata-rata adalah ditambahin semuanya, kemudian dibagi 3 sama dengan 0,0993 N. Setelah kita dapat normalitasnya, ini normalitas yang akan kita pakai untuk menentukan kadar sampel 0,0993 N. Kemudian kita pembuatan sampel di mana larutan NaOH yang akan kita hitung sampelnya yaitu setara dengan 0,1 N 100 ml, struktur kimianya NaOH, pemberian dan kelarutan bisa cari di internet atau di Farmakope Indonesia. Kemudian lihat sediaan yang ada di lab. Untuk kadar sampel si NaOH biasanya dia dalam bentuk prosentase. Persen, dalam bentuk persen. Persennya itu adalah gram per 100 ml. Kalau tadi, gram per 1 liter untuk si natrium karbonatnya. Tapi, kalau si NaOH, dia dalam bentuk persen gram per 100 ml. Di mana 100 ml ini harus kita rubah dulu menjadi liter. 100 ml sama dengan 0,1 liter. Ingat lagi, BM NaOH bisa kita hitung sendiri, tapi
bisa jadi si laboran itu ngambil NaOH-nya, entah itu emang hidrat anhidrat atau sama sekali nggak ada H2O-nya, atau bisa jadi 2H2O. Nah, maka dari itu BM-nya tetap harus kita lihat yang ada di label botol NaOH-nya. Atau kita langsung tanya pengawas. Kalau kata pengawas, hitung aja dari AR-nya. Oke, berarti kita hitung sesuai dengan AR. Untuk mastiin lagi, karena bisa jadi nanti dia anhidrat atau berapa H2O yang terkandung dalamnya yang tidak ditulis. Kemudian kita hitung dari persentase ini, kita rubah menjadi N. Di mana N sama dengan gram per BM, dibagi BM, dibagi BE, dibagi volume. Volumenya itu yang udah kita rubah 100 mili menjadi 0,1 liter. Gramnya adalah prosentasenya, ini artinya 4,03 gram, kita tulis 4,03, dibagi 40 BM-nya, dibagi BM-nya adalah 1, BNaOH itu 1 ya. Kemudian dibagi 0,1 liter. Yaitu konversi dari 100 mili menjadi 0,1 liter. Sama dengan didapetin N-nya 1,0075 N. Setelah dapat N, kita ambil berapa milinya. Sehingga yang ditanya adalah volume. Kita masukin ke rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Yang kita inginin 100 dikali 0,1 sesuai dengan ini. 100 kali 0,1. Sama dengan V2 dikali N yang tadi kita hitungin. N yang ada sediaan di lab. 1,0075. Sehingga didapat volume yang akan kita ambil dari sediaan lab itu adalah 9,92 ml. Di mana pipet volume kembali lagi, nggak ada yang 9,92. Maka kita ambil yang menggunakan pipet volume 10 mili. Di mana ini perlu usul pembulatan. Artinya perlu paraf atau ACC si pengawas. Kalau kata pengawas, udah nggak usah usul, nggak usah paraf. Langsung ambil aja. Berarti emang beda-beda pengawas, beda-beda ketentuan, beda-beda aturan. Kemudian cara hitung BE-nya gimana yang tadi? Atau reaksinya bagaimana? Si NaOH ditambah H+, atau dari H2SO4, menghasilkan H2O plus Na+1. 1 Na+. Di mana 1 mol yang sebelah kiri reaktan, 1 mol NaOH setara dengan 1 mol H+. Nih ya. 1 yang ada di sini, 1 yang ada di sini. BE-nya berarti sama dengan 1 per 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1 mol. Beda sama yang tadi. Kalau tadi 1 per 2 atau setengah mol. Jangan lupa indikator merah metil. Kadang-kadang memang kita sering lupa tidak menggunakan indikator. Sehingga ketika dititrasi ternyata tidak berubah-ubah warna menjadi merah muda. Itu karena tidak dimasukkan indikatornya atau lupa. Prosedurnya biasa, bulatnya diisi sampai 50 mili dengan H2SO4. Karena tadi udah dibilas kan, sebenarnya nggak usah jelas lagi, tinggal tambahin aja. Kemudian kita pilih mau 20 atau 25. Jadi kita pilih mau kita ambil 20 atau 25. Sebenarnya ini bebas. Tapi yang kembali yang tadi, kalau pertamanya 20, kedua dan ketiganya juga harus 20. Dan juga jangan menjadi acuan teman yang ngambil pipetnya pipet volumenya itu 25. Pasti hasilnya kan beda. Kalau kita ambil 20, nanya teman yang memang ambilnya 20 juga. Kemudian hasil titrasinya sama, kita gambar dulu gambar yang ada di buret kita. Kemudian setelah digambar, kita isi tabel volume akhir. Ini aku umpamain misalnya hasilnya mendekati atau idealnya ya. Idealnya itu 20,70, 20,60, 20,50. Karena idealnya nggak jauh-jauh dari angka 20. Tapi kan kenyataan di tempat praktek bisa jadi banyak faktor.
apa buretnya kotor atau banyak airnya sehingga kadarnya jadi jauh. Maka dari itu kita kalau praktek harus hati-hati. Ini setelah kita titrasi, kemudian kita tentukan berapa miligram, berapa miligram kadar si NaOH. Rumusnya yaitu adalah miligram sama dengan N dikali V dikali BE dikali BM. Di mana N-nya itu adalah N asam sulfat. N asam sulfat yang kita dapat yang tadi aku bilang, N yang akan dipakai adalah N hasil rata-rata asam sulfat yang sudah dibakukan, yaitu 0,0993 yang ada di tabel ini ya, N rata-rata 0,0993 N asam sulfat. Tapi yang bawahnya V-nya atau volumenya adalah volume si NaOH, BE-nya NaOH, BM-nya juga BM-nya NaOH. Sehingga didapatin hasilnya N yang tadi, N asam sulfat 0,0993 dikali volume hasil titrasi yang pertama, volume hasil titrasi kedua, volume hasil titrasi ketiga. BE-NaOH adalah 1, BM-nya adalah 40. Maka didapatkan adalah 82,22 miligram. Ingat, ini satuannya masih miligram, karena si volumenya masih dalam satuan mililiter. Sehingga kita harus konversi ke dalam gram. Hasilnya dibagi 1000. 82,22 dibagi 1000 hasilnya 0,0822 gram. Yang bawahnya juga sama, dikonversi ke gram semua. Kemudian yang ditanya adalah rata-rata persen. Berarti kadar dalam prosentase. Prosentase B per V. Atau prosentase gram per liter. Maka dari itu, atau gram per mililiter. Karena awalnya dia itu, di labelnya itu adalah gram per 100 mililiter. Maka dari itu, sebagai gambaran aja. Kalau kita ambil sampel yang ada labelnya tadi 4,03% B per V, itu hasil titrasinya nggak akan jauh-jauh. Hasilnya juga pasti 4, sekian-sekian. Bisa di bawahnya atau di atasnya. Nggak jauh-jauh dari itu sebagai gambaran kita aja. Jadi, untuk menghitung prosentasinya bagaimana caranya? Yang pertama, ini ada 3 kali titrasi kan, jadi ada 3 kali. Yang pertama yaitu, tadi awalnya si gramnya ini dalam 20 ml. Jadi yang kita pipet itu adalah 20 ml. Artinya 0,0822 gram ini dalam 20 ml. Tahu dari mana 20-nya ini? Pipet volume yang kita pakai adalah 20 ml. Artinya si hasil kadar yang 0,088 ini dalam 20 ml. Kemudian kita konversi ke dalam 100-nya. Berarti sama dengan 100 per 20 dikali 0,0822. Sama dengan 0,4110 gram per 100 ml. Untuk persentasenya bagaimana? 0,4110 per 10 mili. 10 mili ini yang kita usul ke pengawas tadi. Pembulatan dari 9,92 dikali 100%. Yang awal-awal NaOH-nya yang dari sediaannya kita ambil 10 mili. Hasilnya kita dapat 4,11% B. Ini yang titrasi pertama. Ini titrasi yang kedua sama caranya. Titrasi yang ketiga juga sama. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Kita dapat 4,09% B per V atau gram per 100 ml. Hasil kesimpulannya adalah jangan lupa masukin normalitas LBS H2SO4 yang kita lakukan. Karena tujuan kita yang pertama membangun